Ini orang kenapa lagi sakit jiwa? Ayah. Kagak pernah. Ayah. Oh, Bapak Li. Tersangka. Banyak makhluk hendak berinteraksi dengan kami. Oi, mau ngomong. Tenteng Sintion. Iya. Tenteng Sintion. Ayo, pegang. Ayah, oi bisa jalan sendiri. Woi, duduk sini ya. Oke. Hayo. Kenapa? Ada siapa? Woi, Bapak Li. Woi, di sini. Sudah berapa lama ada di sini? Woi, tahun ada Belanda. Woi, juang buat ini pribumi. Tahu sejarah tempat sini? Dulunya apa? Woi, sini cuma tanah aja. Sini tanah, hayo. Ini punya Belanda. Woi, pelang lawan Belanda. Ya, terus? Woi, mati. Woi, tadi punya kerja sama Belanda. Woi, dagang. Hayo. Terus? Tapi dagang woi dibakar. Hayo, langsung woi. Pemakaman Cina. Mulanya aja pemakaman Cina ini di sini bagaimana? Yang kalau di sini bagaimana? Ini setahu woi, ini ada pejuang lama namanya Lose Tan Chan In. Tan Chan In. Terus? Itu minta tanah, tanah buat mekam orang Tionghoa. Ayo. Mintanya ke siapa? Minta keraton. Oh, keraton mana? Sultan Sepuha. Woi, bantu Tan Chan In. Pautan berapa itu? Woi, lupa. Terus Anda setuju ketika tempat-tempat ini dirusak terus diambilin itu? Woi, kagak ngerti sama orang-orang beli bumi ya. Ayo. Woi, hidup bantu orang beli bumi. Tapi woi susah hidup di sini. Ayo. Kenapa? Woi harus sunat. Woi kagak mau sunat, woi takut. Ayo. Tapi apakah benar kabar dulu pernah ada orang yang mencoba mengambil harta dari makam-makam situ? Benar? Woi. Benar? Woi. Itu kapan kejadiannya? Woi udah mati, woi kagak lihat tanggal ha. Kenapa Anda diam saja sih, banyak orang yang mencuri gitu atau yang tertular? Woi kagak ngerti, harus bilang kayak gimana? Ayo. Kagak ada bangsa Tionghoa, bangsa woi ganggu orang kelibung, kagak ada. Ayo. Woi kagak enak, woi duduk di atas, ini orang duduk di bawah. Tenang. Kagak apa-apa, ini orang siapa? Saya Ujang Bustomi dari Cirebon sini. Ini Indara Harjo. Tapi kata tadi juga kata Pak RW yang bilang tadi bahwa di sana makam untuk keluarga pribumi yang menikah dengan Tionghoa. Benar? Oh, itu kenapa dibedain makamnya? Mungkin karena we beda. We sembah beda. Beda. Beda agama maksudnya. Beda. Yang suka mengganggu itu siapa? Iya. Woi tahu sana ada yang suka ganggu, tapi sini kagak pernah ganggu. Sini pada nangis. Orang-orang Tionghoa lihat punya makan di bongkar-bongkar. Haiya, kagak permisi. Lalu yang suka mengganggu kan suka ada yang saat orang lagi babat sini atau apa diganggu lewat. Woi kagak pernah ganggu. Haiya. Ya menurut Anda diganggu. Itu yang manusia suka diganggu itu seperti apa? Orang-orang yang suka musik orang yang sudah mati. Haiya. Oh, itu bukan karena pikiran kosong atau mereka tidak tahu. Mereka pikir orang mati sudah tidak ada ganggu, tapi kagak tenang. Awah teman oleh di alam baka. Haiya, kasihan. Haiya, awah arwah mereka pada nangis. Woi kagak ngerti, susah. Nah, apa kalau itu ditanggalnya dengan berdoa menurut Cina atau dengan doa kita kepada Allah itu seperti apa? Haiya, harus doa. Kenapa? Orang baik, walaupun rezeki itu belum datang, bencana jauh, tapi orang jahat, walaupun bencana belum datang, rezekinya sudah jauh. Jadi jangan jahat sama orang, apalagi orang sudah mati. Ayah. Menurut kepercayaan kami, orang meninggal itu rohnya itu udah nggak ada di sini. Haiya, ada orang-orang meninggal, ada yang belum tenang. Haiya, ada yang masih pernah salah. Mood muslim itu enggak ada. Percayaan oi ada. Oh gitu. Doanya seperti apa? Kalau untuk dijauhkan dari seperti itu, menurut golongan Anda seperti apa doanya? Oi sembahyang bakar hiu, haiya. Oi tulis oi bakal. Dulu yang waktu saat ada
makan Jawanya juga datang atik. Cuman makam-makam orang Tionghoa, orang-orang pribumi pikir orang Tionghoa mati bawa harta banyak kaya. Oye dulu bawa harta, oye bawa emas, tapi itu sudah tidak ada. Tadi ada bilang katanya kalau nggak ada orang kesini Anda sedih. Emang apa untungnya untuk Anda ketika banyak atau ramai orang di sini? Oye banyak yang doa, haya, banyak yang sembahyang sini ya, haya, oye senang, haya, oye senang alam baka. Sudah, terima kasih atas informasinya. Oye mau pulang. Pulang. Oye pulang. Pulang. Pulang di sini aja udah. Saatnya mediator siuman. Tahu jam apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari? Ya ketika tadi kita dari awal sampai akhir, terus di sini lokasi dinamakan tempat pemakaman daripada warga Tionghoa, terus warga pribumi, terus mereka membongkar, mengambil isi yang ada dalam makam tersebut, itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena Islam sendiri itu adalah agama yang tidak hanya melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam Islam sendiri ada kalanya yaitu hablum minannas. Hablum minannas di sini adalah kita saling sayang menyayangi antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada makam selain daripada agama Islam terus kita rusak, itu salah satu akhlak yang tercela. Oleh karena itu adalah sangat dilarang. Justru Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih banyak. Kamu juga ada penjelasannya? Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bikin haus doa. Kenapa? Orang baik. Walaupun rezeki itu belum datang, bencana jauh, tapi orang jahat, walaupun bencana belum datang, rezekinya sudah jauh. Jadi jangan jahat sama Allah, apalagi Allah sudah mati. Ayah.